Halo teman-teman, selamat datang di channel PD Toys. Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan merakit Mini 4WD DCR01 dengan warna transparan biru metalik, lalu dengan sasisnya MA sasis warna abu-abu. Ini sasisnya. Sasisnya ini akan saya kombinasikan dengan gearbox warna putih. Jadi tampilannya lebih bagus aja, lebih keren aja. Oke. Oke, kita akan coba merakit ini. Let's go. Oke, pertama kita akan merakit bagian roda dan bannya. Kita pasang roda bagian depan terlebih dahulu. Nah, kita pasang roda bagian belakang. Lalu kita akan pasang bagian ininya, listriknya, kelistrikannya. Oke, lalu kita pasang bagian dinamonya. Lalu kita pasang bagian gearbox. Sebelumnya kita kasih pelumas dulu ya, supaya nanti lancar. Sebelumnya kita pasang dulu ini ya, hampir lupa. Ini pengunci untuk terminalnya. Oke, lalu kita pasang bagian gearboxnya. Kita kunci, kita dorong ke belakang. Oke, seperti ini. Ini sudah terkunci ya. Lalu kita pasang bagian pengunci baterainya. Oke, ini udah hampir jadi. Ini supaya untuk sesuai judulnya, ini akan saya buat menjadi dimodif ke STO ya. Di sini kita ada part ini, bumper. Ini bukan yang karbon. Ini yang biasa. Lalu ada ini. Lalu ada bagian sampingnya. Ini sebenarnya untuk ini ya, untuk pemberat ya, untuk mass dumpernya ya. Tapi karena saya ini cuman untuk dipakai biasa aja, nggak ngikut balapan banget, jadi pakai roller aja ini saya isi. Oke, kita coba pasang bumpernya dulu.
pertama kita pasang bagian bumper bawahnya dulu ya. Oke, lalu terakhir kita pasang bagian sampingnya. Oke, lalu kita pasang bodinya. Oke, ini dia Mini 4WD DCR01 MA sasis yang sudah dimodif menjadi STO. Ini bawahnya. Jadi bagian bawahnya ini saya kasih bumper lagi ya, biar dia lebih kuat. Ini pakai roller biasa. Ini bukan untuk race sih, makanya modifnya juga nggak ekstrim banget, masih sedikit standar sih. Oke, kita coba nyalakan pakai baterai. Oke, kita coba nyalakan. Oke, pasti ada yang nanya, kok ini nggak 4WD gitu? Nggak, rodanya nggak berputar semua? Iya, sengaja saya gear dinamonya, soalnya pakai dinamo standar yang bukan 2 sub itu. Ya, seperti saya bilang tadi, ini bukan untuk benar-benar race, sebenarnya ini untuk pajangan aja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini, video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.